kembali di channel ini, channel Elisa Penugrini. Agaknya balik bagi yang gak suka narasinya, kalau suara aja saya aja bikin kuping panas atau bikin stres, langsung saja kita klik link di bawah ini. Aku akan upload video yang tanpa narasi ini. Baiklah. Oke, jadi kali ini adalah di rumah ukuran 3x8 meter dan disetting untuk orang berpenghuni anak yang banyak gitulah ya, alias penghuni orangnya sangat padat sekali, banyak orang. Dan oke, langsung saja kita menuju ke rumahnya. Dan ini dia, untuk lantai satu itu nggak banyak ruangan, jadi disetting untuk loft gitu aja. Dan ini ruang tengah bisa berfungsi juga sebagai ruang tamu dan lain sebagainya. Oke, jadi ada agak kitchen set sedikit ini di kulkas dan sampingnya, ya berfungsi untuk cuma mau bikin menu gitu kalau ada tamu. Dan dapur sebenarnya adalah di pojokan sana agar tidak terlihat dari depan kalau misalnya lebih berantakan. Oke, dan seperti di awal video tadi, di ruang tengah ini juga itu bisa diperluas dengan backdrop TV-nya itu digeser gitu, jadi bisa menerapkan, bisa digeser gitu, dikasih dikasih rail gitu, jadi dia bisa digeser ke sana kemari. Kalau pengen ruangan ini luas dan bisa digelar kasur lipat gitu, jadi bisa buat untuk tidur beberapa orang, mungkin 3 orang atau lebih ya, bisa tidur di sini. Oke, dan di bawah jendela ini aku taruh kagak rak sepatu gitu, cuman aku susah menemukan gambar sepatu, jadi pakai bola basket dan lain sebagainya. Anggap aja itu rak sepatu, saudara-saudara. Dan beginilah keadaan backdrop TV-nya. Oke, kita akan lanjut ke, nah ini adalah kitchen sebenarnya, alias dapur sebenarnya. Cuman satu kompor kecil dan juga wastafel kecil di pojokan sana. Nah, untuk selanjutnya mari kita menuju ke, ini dia kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini aku pakai warna tema hijau gitu, karena sepertinya sebelum-sebelum ini aku nggak pernah bikin kamar mandi dengan warna hijau, dan ternyata kamar mandi dengan warna hijau ini cukup menyegarkan, saudara-saudara, kelihatan banget, terang banget gitu. Nah, di kamar mandi ini adalah ukurannya 2x1,5 meter, sehingga cukup luas lah untuk shower serta itu apa sih namanya, WC duduk sama wastafelnya. Oke, mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Jadi belakang ruangan TV, belakang backdrop TV itu bisa digunakan untuk menyimpan rak, mungkin rak sepatu atau apapun. Tapi bisa juga untuk menyimpan beberapa kasur lipat, sehingga waktu malam hari kalau pengen tidur di ruangan tengah ini, itu bisa langsung lah diambil beberapa kasur lipatnya, seperti yang ada di video opening tadi. Oke. Dan ini adalah elevasi di tempat sepatu ini lebih rendah 25 cm dari tempat tidur tadi, jadi tidak masalah kan, jadi nggak kotor gitu. Seenggaknya derajatnya sama sepatu, lebih tinggi tempatnya buat nonton TV dan tidur itu, ya kan. Oke, lanjut lagi kita menuju ke tempat berikutnya, alias di lantai 2. Jadi bagian utama di lantai 2 ini merupakan kamar tidur sih sebenarnya. Semuanya kamar tidur itu di lantai 2.
Oke, jadi lantai dua ini terdapat dua kamar tidur, saudara-saudara. Nah, kalau misalkan apa itu namanya anaknya banyak dan membutuhkan kamar tidur lain, ruangan tengah di lantai dua ini bisa digunakan sebagai tempat tidur. Nah, ini dia ada pintunya yang bisa dilipat gitu, kayak pintu dorong begitu dilipat. Dan ini ketika menutupnya itu bisa langsung melingkar menuju ke ini dia tiang, satu tiang di sana. Nah, kalau ingin bikinnya sederhana, harusnya dikasih juga menjadi dua segmen dan ada tiang juga di sebelah kiri itu. Nah, ini adalah jendelanya, jadi agar tidak sumpek karena misalkan kanan kiri rumah orang, jadi jendelanya bentuknya begini. Ya, dia tinggi sekali, jadi bisa kalau misal ingin buka tutup pakai sapu lah atau galah gitu untuk membuka dan menutup jendelanya. Nah, ini dia tadi tiang yang aku maksud. Ya, kalau misalkan tidur di tempat tengah ini dan kedinginan, nah barulah itu tadi pintu ditutup. Tapi kalau ingin merasa sumpek sekali, ya nggak usah ditutup lah pintu itu, ya kan? Dan ini adalah kamar utamanya. Kamar utama ini istimewanya adalah dia mempunyai sebuah balkon di sana, saudara-saudara. Jadi, kalau misalkan gabut di dalam rumah, kan bisa duduk-duduk di balkon itu. Nah, di kamar ini juga selain balkon juga dikasih jendela yang di atas ini aja, sama kayak yang tadi, yang di ruangan tengah tadi. Nah, ini adalah balkonnya, saudara-saudara. Oke, dan mari kita menuju ke ruangan berikutnya. Nah, ini adalah ruangan tengah yang tadi. Nah, di ruangan ini juga terdapat TV, mengingat nah ini dia TV-nya. Ternyata aku meletakkannya terlalu tinggi, ini bisa di rendahkan gitu. Itu karena kalau misalkan orangnya banyak pasti kan pengen nonton TV segala macam acara lah ya. Kalau cuma satu aja pastinya rebutan, jadi harusnya ada dua gitu. Dan ini adalah kamar terakhir di rumah ini. Cuma di sini aku udah males banget untuk mendesain kamarnya seperti apa. Yang penting ada ranjang tadi, oke lah. Baiklah, terima kasih yang udah nonton di video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, dan terima kasih atas semuanya yang udah nonton. Dan bye-bye.